Bediler dan para pecinta senapan angin, salam Bediler. Jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Air Rifle Kediri, Jawa Timur. Oke, untuk sahabat Bediler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas varian popor senapan angin gejruk dari Jaya Air Rifle ya. Jadi di belakang saya ini sudah ada 4 jenis senapan angin gejruk dengan popor yang berbeda ya sahabat Bediler, yang tentunya sangat bervariatif dan juga sangat keren. Nah, nantinya kita akan mengulas satu persatu popor senapan angin gejruk ini ya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas varian popor senapan angin ini ya sahabat Bediler. Nah, untuk yang pertama yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 Gamo Kamuflase ya. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya sahabat Bediler. Jadi senapan angin ini memiliki model gamo dengan varian kamuflase ya sahabat Bediler. Jadi pada bagian belakangnya seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk popor senapan angin ini memiliki corak kamuflase sehingga saat kalian berburu di area alam atau di area outdoor bisa menyatu dengan alam ya sahabat Bediler. Jadi untuk popor senapan angin ini memiliki corak dedaunan yang bervariatif ya sahabat Bediler. Oke, lanjut untuk senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 klasik coklat serat plus manometer ya sahabat Bediler. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya. Nah, untuk popor senapan angin ini memiliki model klasik dengan varian popornya yaitu coklat serat ya sahabat Bediler. Jadi untuk warnanya memiliki warna coklat dan juga perpaduan warna hitam seperti pohon seperti ini ya sahabat Bediler. Nah, untuk senapan angin ini dilengkapi dengan manometer ya yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Oke, lanjut untuk senapan angin yang ketiga. Jadi untuk senapan angin yang ketiga ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 custom stayer ranting plus manometer ya sahabat Bediler. Jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya. Nah, untuk popor senapan angin ini sangat bervariatif sekali ya, yaitu memiliki model custom dengan coraknya yaitu ranting ya sahabat Bediler, yang memiliki warna perpaduan abu-abu dan juga warna coklat seperti ini ya sahabat Bediler. Nah, pada bagian belakang popor senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan yang memiliki warna hitam seperti ini ya sahabat Bediler. Oke, lanjut untuk senapan angin yang terakhir. Nah, untuk senapan angin yang keempat atau yang terakhir ini yaitu ada senapan angin gejruk DWP Fusion 1960 Dragunov Cream ya sahabat Bediler. Jadi seperti ini ya untuk tampilan senapan anginnya. Nah, untuk senapan angin ini sangat menarik sekali ya, yaitu memiliki varian popor perpaduan warna antara krim dan juga warna putih seperti ini ya sahabat Bediler. Nah, untuk tampilan pada bagian bawahnya seperti ini ya. Nah, pada bagian bawah popor senapannya dilengkapi dengan manometer yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya. Nah, untuk pada bagian belakangnya sama pada senapan angin yang sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan penyangga bahu yang memiliki warna hitam seperti ini ya sahabat Bediler. Oke, jadi itu tadi ya untuk 4 varian popor senapan angin gejruk dari Jaya Air Rifle yang tentunya sangat menarik dan tentunya juga sangat bervariatif ya sahabat Bediler. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan atau memiliki senapan angin yang berada di samping saya ini, bisa langsung chat admin Jaya Air Rifle atau langsung saja klik link yang ada di description box di bawah ini ya sahabat Bediler. Saya sudah mencantumkan informasi pembelian seputar senapan angin dan juga full setnya ya sahabat Bediler.
Oke, semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat bediler di rumah ya. Oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifol. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dan salam bediler.